Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi dan selamat datang di Pendopo Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Taman Mini Indonesia Indah, dalam acara Gelar Seni Budaya Jogja Minggu 14 Juli 2024 dengan tema Pelestari Budaya Untuk Masa Depan. Good morning, our distinguished guests, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome you in Pendopo Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Taman Mini Indonesia Indah, to commemorate Gelar Seni Budaya Yogyakarta or Annual Yogyakarta Art and Culture Festival on Sunday, 14th of July 2024. Bentuk rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. In order to pay forward our respect and nationalism, we would like to invite our guests to stand up and sing our national anthem Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. We would like to formally greet and please to welcome His Excellency Mr. Mohamed Trebelsi and spouse as Ambassador of the Republic of Tunisia. Yang terhormat Paniradyopati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Aris Eko Nugroho, SPMSI. Yang kami hormati Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dr. RM Andre Noto Hamijoyo. Yang kami hormati Direktur Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dr. RM Arya TM Wibisono. Yang kami hormati Direktur Operasional Taman Mini Indonesia Indah Bapak Ari Prasetyo. Yang kami hormati Direktur Program dan Berita LPP TVRI Bapak Arif Adi Kuswandono. Yang kami hormati
Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB periode 2004 hingga 2007, Bapak Profesor Dr. Makarim Wibisono. Yang kami hormati, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Martani Husaini. Yang kami hormati, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi SPD beserta Ibu. Yang kami hormati, Ibu Bupati Bantul dan Ketua TPPKK Bantul, Ibu Haja Emi Masruroh SPD. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Sri Suhartanta SIP MSI. Yang kami hormati, Ketua DPRD Sleman, Bapak Haris Gugiharta SIP. Yang kami hormati, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Ibu Dian Novitasari SPD. Yang kami hormati, Kepala Bagian Hubungan Daerah, Ibu Nugrahaningsih SIP. Yang kami hormati, Ketua Paguyuban Sedaerah Istimewa Yogyakarta, Trah Pakualaman Hudiana Jakarta. Yang kami hormati, anggota DPRD DKI Jakarta, serta yang kami hormati, Ketua FPK DKI Jakarta beserta jajaran. Dan yang kami hormati, Kepala Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya. Dan yang kami banggakan, para budayawan, tokoh seni, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka dalam menghadiri acara Gelar Seni Budaya Yogyakarta 2024. We would like to express our most sincere gratitude and greetings to all of you who are already welcome in here to celebrate together and commemorate Gelar Seni Budaya Yogyakarta or Yogyakarta Culture, Arts and Festival 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diwakili oleh Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI selaku Paniratio Pati Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukninjang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat kagem Bapak Ibu sedaya. Salam budaya, lestari budayaku. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Negara Sahabat dari Bahrain maupun Tunisia. Yang saya hormati perwakilan dari kementerian atau lembaga. Yang saya hormati Direktur Taman Mini Indonesia Indah. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Daerah Yogyakarta beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu Bupati atau yang mewakilkan pada kesempatan kali ini, khususnya Bapak Sekda Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Asisten Kabupaten Bantul, maupun juga Ibu Ketua Penggerak Bendara Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sleman, maupun perwakilan DPRD Kota Yogyakarta. Yang saya hormati Kepala OPD di Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakilkan, khususnya Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bindo Kabudayan,
Yang saya hormati Ketua Bahuda beserta jajarannya yang sebagai menggugati pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati perwakilan dari Trah Pakualam Dayana. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari organisasi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Jakarta serta Bapak Ibu semua yang mohon izin tidak kami sebut saya satu persatu. Pertama, kami mohonkan izin dan pamit Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini dan mewakilkan kami PLH Asisten Bidang Sumber Daya Masyarakat untuk membacakan sambutan dari beliau. Sambutan gelar seni dan budaya Yogyakarta dalam rangka Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke 277 Jakarta 14 Juli tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memperkenankan kita semua untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirin sekalian, budaya adalah identitas dan wajah peradaban karena memang lahir dari manusia melalui cipta, rasa, dan karsa serta diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga merupakan hal yang dinamis, terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Meski demikian, sifat dinamis tidak berarti bahwa kita dapat begitu saja melupakan warisan budaya tradisional. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai penting yang menjadi dasar peradaban kontemporer, sekaligus merupakan bagian dari identitas dan jati diri bangsa di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Lebih jauh, dengan melestarikan budaya, berarti kita menziarahi jati diri, mengkaji nilai-nilainya, untuk selanjutnya ditransformasikan ke lautan budaya global yang tengah kita renangi pada saat ini. Lain kata, dalam hal menafsirkan Indonesia masa kini dan masa depan, sudah sepantasnya bila keindonesiaan itu dilihat dari perspektif hari ini dengan bercermin pada perspektif masa lalu. DIY sendiri dikenal sebagai daerah yang memiliki ragam kekayaan budaya, baik yang sifatnya tangible maupun sifatnya yang intangible. Adapun upaya melestarikan, memperkenalkan, dan mempromosikan kekayaan budaya tersebut merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Berangkat dari fakta dan pemahaman itulah, besar harapan gelar seni dan budaya Yogyakarta dalam rangka Hadeging Nagari Ngayogyakarta ke 277 ini dapat sekali berperan. Yang pertama, upaya promosi potensi daerah kepada masyarakat yang luas yang dapat mendukung dan memperkuat posisi DIY sebagai pusat seni budaya dan daerah tujuan wisata. Yang kedua, sebagai wadah untuk memupuk, membudayakan, menumbuhkembangkan, serta membangkitkan kembali nilai-nilai budaya lokal atau tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Sekaligus juga mendorong kreativitas para seniman untuk terus berkreasi, serta yang ketiga, sebagai alternatif hiburan dan adaptif dengan tanpa menghilangkan nilai kultural budaya bangsa sendiri. Akhir kata, semoga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan lancar dan kondusif, dan pada akhirnya dapat memberikan inspirasi dan membawa kebaikan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 14 Juli 2024 ditandatangani oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10. Bapak Ibu yang terhormati, demikian tadi amanah dari Ngerso Dalem sudah saya bacakan. Untuk yang terakhir kalinya, kami membiasakan diri untuk berpantun. Moga-moga berkenan dibaca di Bapak Ibu semua. Wonten Jakarta keharipun kerak telur, kirang tuwuk tambah telo pohung, monggo sedaya para sedulur,
Jagi Jogja Budaya ingkang adiluhung. Setunggal malih yang tadi basa Jawa sak menika mari bahasa Indonesia. Jalan-jalan ke Jakarta jangan lupa mampir Anjungan Jogja. Ayo bersama jaga budaya agar bisa diwariskan pada anak cucu kita. Demikian Bapak Ibu, kami sampaikan pantun yang terakhir pada saat ini berkaitan dengan ketugasan yang diberikan pada kami. Makan sukun ditemani aura kasih, matur nuwun dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI yang telah menyampaikan sambutan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan memang semoga kita bisa membawa atau melaksanakan amanah yang telah disampaikan oleh Kanjeng Sultan, yaitu bahwa seni budaya adalah fondasi untuk generasi muda yang akan datang. Baik. Mbak Sally, kita akan memandu. Hari ini ada berapa pertunjukan nih kira-kira di acara Gelar Seni Budaya Jogja? Dalam acara Gelar Seni Budaya Jogja hari ini kita akan menyaksikan 7 penampilan, Mbak. Ya, baik, tepuk tangan untuk para kontingen yang sudah siap mengekspresikan, mengaktualisasikan karya-karya mereka dari beberapa kabupaten di Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, bahwa acara Gelar Seni Budaya Yogyakarta 2024 adalah diprakarsai oleh Badan Penghubung Daerah Istimewa Yogyakarta, Anjungan Taman Mini Indonesia Indah. Dan dalam rangka memperingati Hadeking Nagari Ngayuk Jokarto Hadingirat Ikang Kaping 277. Wah, cukup tua ya. Iya, sudah ratusan tahun ya, Mbak. Betul, dan ternyata karya-karya yang dari daerah yang telah disampaikan Mbak Sally tadi, ada 7 karya yang akan dipergelarkan yang spektakuler di pagi hari ini. Kita tidak sabarkah untuk melihat pergelaran-pergelaran dari para kontingen dari Daerah Istimewa Yogyakarta? Kita akan memasuki pergelaran yang pertama. Bapak Ibu, penampilan yang pertama dari Kabupaten Kulon Progo. Ya, tepuk tangan terlebih dahulu. Pada kali ini dia akan menggarap musik Krumpyong Binangun, yaitu musik Krumpyong ini diciptakan oleh Bapak Sumitro, salah seorang warga Kampenawon, Kapanewon. Kapanewon Kokap ini merupakan salah satu jenis kesenian unggulan di daerahnya, yang keberadaannya telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Selanjutnya, musik Krumpyong mulai dikembangkan oleh warga, tidak saja dari bentuknya, tetapi dari setiap pementasan materi yang disajikan mengalami banyak perkembangan sesuai dengan selera rakyat. Yang lebih menarik, musik Krumpyong ini bisa berkolaborasi dengan musik, dengan tari, bahkan dengan musik modern. We would like to welcome our first performers, music Krumpyong Binangun from Kulon Progo Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta. Krumpyong, which was created by Mr. Sumitra, a resident of Kapanewon Kokap, is one of the superior types of art in Kulon Progo Regency, which existence was recognized by the government of the Republic of Indonesia as an intangible cultural heritage in 2017. Subsequently, Krumpyong music began to be creatively developed by its residents. The development itself is not only limited to its original arrangement, but nowadays it's also catered the local people's
current trends and music tastes. What's more interesting is that krumpyung can also be collaborated with other traditional music as well as with modern or contemporary music. Selamat menyaksikan! Thank you.
Terima kasih untuk Kabupaten Kulon Progo. Tepuk tangan sekali lagi buat pementasan musik garapan Kerumpyong Binangun. For the next performance, we welcome Beksan Gagrak Pakualaman Tias Muncar from Sekar Tejo Trah Pakualaman Hudiana from Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan dari Trah Pakualaman Hudiana Jakarta yang akan ditampilkan dari Sanggar Kesenian Sekar Tejo Trah Pakualaman Hudiana Jakarta. Beksan Tias Muncar adalah beksan gagrak Pakualaman, diciptakan pada tahun 2021 pada era Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Pakualam 10. Ide tarian ini diambil dari rumah batik milik Kanjeng Gusti Bendoro Raden Nayu Pakualam 10 yang berada di Puro Pakualaman. Tias Muncar yang berarti hati yang memancar. Tarian ini menggambarkan aktivitas remaja putri yang sedang membatik dengan gerakannya yang luwes nan indah, dengan penuh kebahagiaan sehingga dapat menapaki kehidupan selanjutnya dengan lebih baik. Ladies and gentlemen, we will witness the performance of Beksan Gagrak Pakualaman Tias Muncar. The dance is a traditional Javanese dance created in 2021 during the reign of Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Pakualam the 10th. The idea for this dance was taken from the batik boutique owned by Kanjeng Gusti Bendoro Raden Ayu Pakualam, which is located inside Puro Pakualaman. Tias Muncar, which means a radiating heart. This dance depicts the activities of young women making batik with its joyful, flexible, and dynamic movements, representing their spirit to always do better in their life. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Pakualaman Sanggar Sekar Tejo Trah Pakualaman Ludiana Jakarta dengan tari atau beksan Tias Moncar. Bagaimana Mbak Selvi, sudah ada dua pertunjukan atau dua karya seni tadi, menarik, bagus atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih luar biasa. Indahnya ya Mbak. Betul. Tahu gak bahwa di Nusantara atau khususnya di Yogyakarta itu terkenal dengan batiknya, ya kan? Batiknya sangat menarik dan memang sudah diakui dunia. Betul. Nah, di hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan karya yang dikemas dengan sangat indah, yaitu Laku Nitik dari Kabupaten Bantul. Ya, secara singkatnya bahwa sebuah karya seni Laku Nitik ini adalah pertunjukan kolaborasi mengandung unsur tari dan fashion yang ditata dalam sebuah sajian menarik. Yang terinspirasi pada proses awal adalah bentuk titik. Jadi sebelum membatik itu ada titik dulu. Ya, nanti akan ya, Mbak, ya? Ya, untuk melanjutkan ke bentuk-bentuk garis selanjutnya. Hingga tertoreh berwujud tampilan pola-pola garis yang berkembang dinamis dituangkan dalam kain dan canting. Sebuah keelokan yang aksentuasinya membentuk desain-desain yang meruang, mengandung unsur filosofi kejawaan yang adiluhung tentang kesabaran, ketelitian, keindahan, dan keagungan dalam kehidupan. Laku Nitik adalah sebuah proses narasi yang panjang dan indah, berliku untuk menghasilkan motif batik yang sangat bagus. Pertunjukan ini adalah penghormatan atas dedikasinya kepada para pengrajin batik yang telah melestarikan warisan budaya Indonesia. Ladies and gentlemen, we will see the Laku Nitik fashion, a performance art that incorporates elements of dance and fashion, which also are arranged in attractive presentation inspired by the initial process from making batik from the dot to a dynamic developing line patterns in cloth with chanting. The beauty that accentuates forms cohesive designs contain elements of Javanese philosophy. It is about patience, toughness, beauty and majesty in life. Laku Nitik is a long, complex yet beautiful narrative process to produce batik patterns. This performance also a tribute to a dedication from the batik craftsmen who have continuously preserved our cultural heritage. Selamat menyaksikan. Thank you.
Untuk seluruh talent atau artis yang sudah menyajikan kemasan yang sangat indah dan luar biasa. Lain daripada yang lain pastinya ya Mbak. Betul, dan kemasannya emang hari ini sangat unik dan memang perlu konsistensi ya. Betul. Di dalam berkarya. Nah Kak Sally, iya nih, tadi Mbak. Dari Bantul memang sudah menampilkan batik-batik yang sangat luar biasa dan motifnya itu beribu motif, tidak bisa kita hitung. Betul, ya. Aneka rupa, aneka warna juga ya Mbak. Betul, dan itu ada nama-namanya loh Kak, kalau sebetulnya ini. Tapi kita belum tahu ya nama, ada Parang Barong mungkin ya, ada kemudian Wahyu Tumurun dan sebagainya, nama-nama filosofi batik yang pernah kita kenal. Dan kita harus berterima kasih loh kepada para pembatik Indonesia. Betul dengan sekali. Kreasi beliau-beliau itu kita bisa menikmati keindahannya melalui kain batik. Begitu Kak Sally? Iya betul, kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para pebatik Indonesia. Betul, iya. Kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya ya Mbak. Iya. Masih iya. Kami panggil nanti pemanggilan kontingen-kontingen, mohon mempersiapkan diri. Untuk dari Kabupaten Sleman, mohon bisa naik ke pendopo kembali. Seluruh artis. Seluruh artis untuk Kabupaten Sleman. Sleman yang tidak berperan mengangkat alat musik bisa langsung ke pendopo. Kami panggil kontingen berikutnya dari Kabupaten Kulon Progo. Ya, dari Sleman segera merapat seluruhnya. Kami panggil kembali kontingen dari Kabupaten Kulon Progo. Berikutnya. Perwakilan dari Kabupaten Kulon Progo, baik,
Selanjutnya kami panggil perwakilan dari Kabupaten Bantul. Dari Kabupaten Bantul, kami silakan menuju ke pendopo. Selanjutnya kami panggil perwakilan dari Kabupaten Gunung Kidul. Untuk para wiro pratunggo, kapurengu ngelakan gendengipun, manguyuyu. Berikutnya kami panggil dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang terakhir dari Sekar Tejo Trakawala Mandiana Jakarta. Selanjutnya mohon dengan hormat menuju ke di atas pendopo. Kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung atau ke tengah pendopo untuk Kepala Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA. Baik, kami panggil untuk dari kabupaten dari Kota Yogyakarta. Selanjutnya kami turut mengundang juga Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ibu Tri Sotia Atmi. Silakan ke tengah pendopo. Selanjutnya turut mengundang Kepala Dinas Kabupaten Bantul, Bapak Yanatun Yunadiana SCMC. Selanjutnya kami juga mengundang Kepala Dinas Kebudayaan Sleman, Bapak Edi Winarya SSN MC. Kemudian kami mengundang Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Sri Suhartanta SIP MC. Turut mengundang juga Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Eko Pranyoto. Kami juga turut mengundang Trah Pakualaman Hudiana Jakarta, Ibu Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Sri Tapi Suryo Adi Putri. Mohon dengan hormat memberikan bunga tangan yang terhormat Bapak Aris Eko Nugroho, SPMSI, didampingi oleh Ibu Nugraha Ningsih. Thank you.
baik. Setelah sudah diterima buket bunga, kami persilakan, we would like to invite to the center of the stage His Excellency Mr. Mohamed Rabelsi as Ambassador of the Republic of Tunisia. Mohon dengan hormat bisa foto bersama. Direktur Operasional Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Ari Prasetyo. Mohon dengan hormat. Kepala Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian, Bapak Dr. RM Andre Notohamijoyo. Mohon berkenan foto bersama Bapak Dr. RM Arya TM Wibisono. Dengan hormat mohon berkenan foto bersama Bapak Arif Adi Kuswandono, Bapak Profesor Dr. Makarim Wibisono. Mohon dengan hormat Bapak Profesor Dr. Martani Husaini. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Ibu Bapak Nuryati S.Pd., Ibu Bupati Bantul Hajah Emi Masyuro S.Pd., Bapak Sri Hartanto Sekda Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, mohon dengan hormat bisa foto bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya foto bersama kontingen dan para pejabat, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan kami Martini Brenda, saya Maria Celia Putri, mohon undur diri dan terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.